khawatirkan hal ini, Dewi Persik enggan umbar kemesraan dengan Rian Ibram. Usai bercerai dengan Angga Wijaya, Dewi Persik kini dikabarkan dekat dengan rekan sesama host yaitu Rian Ibram. Dewi Persik pun mengungkapkan sosok Rian Ibram yang sebagai sahabat baginya. Mas Rian gak jadi suami aku bisa jadi sahabat karena beliau adalah orang yang sangat baik dan gak pelit ilmu. Jadikan gak harus melulu menjadi suami, tapi bisa menjadi sahabat. Kalau jodoh aku sama Mas Rian biar mengalir aja, ungkap Dewi Persik. Sejauh ini Dewi Persik mengungkapkan bahwa sang ibunda mengetahui kedekatannya dengan Rian Ibram lantaran rekan-rekan sang ibunda di pengajian pernah membahasnya. Di samping itu, Dewi Persik juga tidak ingin memamerkan kemesraannya dengan Rian Ibram karena tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Saya juga gak mau terlihat kayak mesra nantinya ternyata aku dibanting. Aku gak mau kayak gitu, mau apa adanya aja udah sayang sama aku. Enggak ya udah enggak, ungkap Dewi Persik. Lebih lanjut, Dewi Persik mengungkapkan wejangan yang diberikan sang ibunda kepada dirinya. Iya, cuma mami selalu bilang coba dilihat dulu seperti apa dan gimana. Jangan terlalu cepat memutuskan, tutup Dewi Persik.